Halo guys, nyobain nongkrong di McD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Nyobain nih sama teman-teman ojek nih, nongkrong di lokasi McD nih, McD Grab pilihan nih, Grab Food pilihan, lo dapat nih. Halo guys, kembali dengan Uncle Iman Channel, ojol bukan kaleng-kaleng, ha 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 ha. On beat nih. Barang teman-teman juga nih lagi pada ngumpul nih. Pada siapa tahu dapat orderan. Temu teman juga nih. Dari Grab. Sambil on beat guys. Sama Bang Reza nih. Kita tahu dapat lah. McD. McDonald, Jalan Veteran. Geser dulu guys. Gak kuat yang pada tadi pada nongkrong ojek online-nya. IDR-nya gede-gede. Di atas 100. 100.000. Angkel cuman 2.000 perak. Gak kuat guys. Kalah. Mending kene angkel menyingkir dulu nih. Ngolecer dulu, ngolecer. Ngelawan IDR yang gede emang gak kuat guys. Pasti si aplikator nembak dulu yang paling gede dulu IDR-nya. Kalau yang kecil kayak angkel mah gak bakalan di ini, dilamot. Kalau bahasa ini nama. Mungkin Angkel akan nyoba dulu di spot kacor yang lain ya guys. Jadi gitu ya guys, kalau kita mau nongkrong lihat dulu teman-teman kita. IDR-nya pada gede-gede enggak? Kalau kita aja besar, IDR-nya besar, kita bisa ngelawan gitu. Tapi kalau IDR-nya kecil, kita mending kena nyingkir kayak angkel nih. Angkel nyingkir nih. Yang kira-kira ada resto food-nya nih. Orang Angkel nongkrong di depan Jogja nih, Lapang Sate. Ada ojek online nih. Ini pas bubaran pegawai Jogja guys. Coba tuh dapat ya.
Sekarang angka mau geser lagi, guys. Tekniknya gitu, guys. Kalau kira-kira agak setengah jam, terus geser. Ya, siapa tahu, guys, dapat. Itulah strateginya angkel kalau ngojek gitu. Sekarang di sini nih, apa midi. Di sini apa midi. Segitu aja, guys, dari Uncle. Jangan lupa ya, subscribe, like and comment-nya. Supaya Uncle bisa bikin kontennya lebih bagus lagi ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.